Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari tu aku dah share dengan korang bagaimana untuk membuka akaun contributor shutterstock.com. Jadi hari ni, apa aktiviti kita hari ni? Hari ni aku nak bawa korang cuci mata. Cuci mata apa pula? Jadi aku nak bawa korang cuci mata. Kita nak lihat, okey, apakah gambar-gambar yang ataupun bahan-bahan yang orang lain hantar ke Shutterstock. Jadi macam yang korang tahu, okey, Shutterstock ni diterima gambar, diterima footage, diterima editorial, okey, dan juga music. Jadi kita nak tengoklah sedikit apakah contoh-contoh gambar ataupun bahan-bahan yang orang lain hantar, supaya kita pun get ready lah untuk hantar juga. Okey, tanpa buang masa, korang boleh buka web browser. Okey, type shutterstock.com. Okey, korang akan dipaparkan dengan website Shutterstock. Jadi seperti yang dipaparkan pada skrin korang sekarang, jadi korang boleh nampak ini adalah website shutterstock.com. So ada banyak sampel-sampel gambar yang orang submit ni, kan? Jadi perayaan, vector, illustration, footage, music. Ini adalah website untuk orang membeli. Jadi korang jangan confuse pula dengan website contributor. Ini shutterstock.com, bila kau type macam ni, ini akan buka website untuk pembeli. And untuk contributor, dia kena type submit.shutterstock.com. Okay, dia ada submit di depan, submit.shutterstock.com. Alright, so macam mana kita nak tengok gambar-gambar yang orang lain submit? Okey, katalah kita nak cari gambar yang menunjukkan negara kita, iaitu Malaysia. So, kita just type saja. Okey, Malaysia. Okey. So, apakah gambar yang dipaparkan? Agak-agak kau gambar apa? Ya, itulah dia. So, ingat KLCC, ingatlah Malaysia. So, sebenarnya apa bila kita buat carian Malaysia ni, first kali, kita akan dipaparkan dengan banyak gambar lah. Dan untuk pengetahuan korang, gambar yang keluar kat bahagian depan ni, yang first ni, biasanya gambar ni antara top sale lah. Jadi, untuk pengetahuan, jadi gambar-gambar yang keluar yang page awal-awal ni, kebanyakannya adalah gambar-gambar yang top sale. Jadi, kalau korang scroll, korang tengok semua gambar-gambar superb, kan? Dari segi orang kata apa, kualiti gambarnya, dari segi kualiti ilustrasinya. Okay, jadi kalau scroll, dan kita boleh tengok juga pada page-page lain. So bila gambar korang tag dengan gambar dengan keyword Malaysia, dia akan keluarlah dekat sini. Jadi ini adalah semua gambar-gambar yang menunjukkan Malaysia. Jadi katalah kita pergi yang lebih spesifik, kan? Kita nak, sebab tu bila buat carian, kalau boleh, dan biasanya customer ni dia akan fikir spesifik, dia nak gambar apa, kan? So kalau dia memerlukan gambar yang berkaitan dengan Malaysia secara umumnya, dia akan gunakan Malaysia, dan dia akan pilih lah gambar-gambar mana-mana yang cantik-cantik ni. Okay, tapi katalah dia nak cari gambar untuk katalah sebagai contoh, dia seorang wartawan, dia menulis tentang National Day, okay, Hari Kebangsaan. So dia akan pergi, dia akan cari Malaysian National Day. Okay, so dia akan cari gambar-gambar yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan. So dia akan keluar campur lah. Okay, dia ada ilustrasi juga, kan? Gambar Unity, yang gambar macam ni, kan? Ni gambar-gambar Hari Kebangsaan. Nampak? So gambar-gambar yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Okay, jadi kalau kita tak nak gambar yang ini, ini semua adalah ilustrasi. Jadi kita nak gambar sahaja. So kita boleh pilih lah. Mana tadi ya? Kita nak image sahaja. Kita nak image foto sahaja. So kita cari. Jadi bila kita tengok gambar-gambar Hari Kebangsaan ni, kan, gambar-gambar ni
kita boleh hantar dengan, rasa-rasa boleh dapat tak dengan kamera handphone, kan? Jadi aku sure korang pun fikir benda yang sama, dan kita mampu untuk sampai ke lokasi untuk ambil gambar. Okay. Katalah contoh kita nak cari gambar Malaysian, Malaysia school holiday. Okey. Ah, ni gambar-gambar based on dia punya carian lah. And ini maknanya apa? Maknanya aku rasa ada gambar lagi yang power-power kan, tapi disebabkan oleh ramai yang tak menggunakan keyword ni, Malaysia school holiday. Jadi mungkin dia orang menggunakan keyword lain. So gambar-gambar mereka yang menggunakan keyword ni, Malaysia school holiday, dia akan keluar lah kat sini. Jadi keyword pada gambar tu adalah penting. Jadi nanti next session kita akan discuss tentang macam mana nak isi caption, macam mana nak isi orang kata apa, keyword, apa basic editing yang perlu, insyaAllah. And kalau ada peluang, jadi kalau korang tengok gambar-gambar ni, ada gambar-gambar orang lain. Okay, untuk pengetahuan korang, kalau ada gambar-gambar yang dikenali, and maknanya kalau gambar macam adik ni ke, gambar orang dewasa, kanak-kanak, tak kira lah siapa, gambar-gambar ni perlu ada model release untuk dipaparkan, untuk dijual. Selain daripada tu, okey, kalau tak ada, tak ada, sebab kadang-kadang kita ambil gambar macam dekat Hari Merdeka kan, kita tak kenal siapa di situ. Jadi gambar-gambar yang ada wajah-wajah orang lain, macam gambar-gambar event ni kan. Okey, gambar-gambar ni, ini dipanggil sebagai gambar editorial. Gambar editorial ni gambar yang newsworthy. Dia gambar macam mana ya? Dia ada ciri-ciri berita. So kalau korang tengok dia punya caption pun, Putrajaya, Malaysia, 31 Ogos 2019, Parades of School Musical bla 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 bla. Nampak? So semua. Jadi bila kita ambil gambar event and macam National Day ni, kita akan gunakan editorial tu. Advantage dekat situ. Even yang ni pun sebenarnya gambar family dia, dia submit juga. Kan? Jadi bila dia submit juga, so dia kena letak caption dalam bentuk editorial lah, melainkan dia hantar dengan orang kata model release, macam tu. So ini adalah cerita-cerita sikit lah kan, maknanya sambil-sambil kita orang kata apa, cuci-cuci mata tengok gambar orang kan, suka-suka hati kita komen-komen kan, kita sembang-sembang kan. Kita bukan nak cerita pasal kualiti gambar ke tak, mana kita nak tahu kategori ataupun contoh-contoh gambar yang kita boleh submit. Alright, nampak ni. So banyak sampel-sampel gambar yang boleh kita hantar. Katalah yang lain, kita tengok yang lain pula. Kita ambil Haze, Malaysia Haze, Jerebu. Tu dia kan, isu yang terkini adalah berkaitan dengan Jerebu. Jadi gambar mana yang naik? Ni gambar 2015. Ni gambar bila ni? September 10. Ni yang latest lah ni rasanya. Tapi dia tak mention tahun kan. Jadi sebenarnya tak berapa bagus kalau tak ada tahun ni, dia kena letak tahun macam ni. Jadi kita tahu gambar tu bila. Ni 2013, 2017, 2015. Nampak? So ini adalah gambar-gambar Haze. So begitulah, kita nak study gambar. Gambar-gambar macam ni, entah-entah hari-hari korang lalu kan, korang nampak, korang boleh snap, korang boleh submit. Jadi tak perlu pun nak set up studio bagai kan, tak perlu susah. Jadi kadang-kadang di orang kata apa, cara kerja kita kan, di keliling kita kan, kita tukang masak ke, kita orang kata apa, tukang kebun ke, jadi sebenarnya banyak bahan-bahan yang orang lain tak boleh akses pun.
Jadi kita ada peluang untuk shoot gambar-gambar tu. Okey. So apa kata kita tengok haze ni, kita nak tengok dekat ada tak footage. Ha. So kita tengok dekat footage. Malaysian haze dekat footage. Ada tak orang shoot video ataupun footage submit ke Shutterstock. Okey, pembakaran ni related to haze tapi tak nampak. Ni time slap, ramai orang hantar time slap. Ni haze, drone video of haze. Kat sisi nampak. Ada orang tau. Sampoi letak kat situ je. Okey. Drone video of haze. Jadi bila dia keluar kat sini, nampak bila aku search tadi Malaysian haze, dia keluar dekat first page ni kan. Ini semua maknanya top sale lah ni. Siapa punya gambar, korang cari sendirilah. And sebab kita boleh klik gambar ni dan kita boleh tahu siapa video man dia, siapa contributor dia. Okay, jadi kita tak perlulah sampai ke situ kan. Tapi kita dapat idea apa yang dia shoot dan kita boleh buat juga. Tengok ni, dia buat time select naik motor. Selamba bos. So kata kreativiti masing-masing. Sebab tu idea penting bila kita nak shoot untuk Microstock ni. Sebab idea orang lain-lain kan. Jadi masing-masing ada peluang untuk mencuba. Ni tengok gambar ni, video ni. Okay, nice eh. Gambar orang mancing and background gambar apa ni, apa ni, ship man, shipping. So and gambar port, sorry, port eh. Nampak. Ni apa, gambar bendera berkibar je. And background dia gambar bandar. Ni gambar and menara. Wah. Okay. So macam mana, dah dapat sedikit sebanyak idea eh. Kalau korang minat berkaitan dengan vektor, ilustrasi, ada yang minat buat kartun? Ada tak? Okay. So aku bukan nak ajar korang buat kartun. Jadi kita cari ilustrasi berkaitan dengan nasi lemak. Nasi lemak. And Malaysia tak ada lagi dengan nasi lemak ni. And orang kata apa, itu dia. Ni contoh-contoh vector illustration yang orang hantar ke Shutterstock. Nasi lemak, nampak? Terus keluar nasi lemak. Ini berapa sale ini kan. So boleh boleh semak lah. Tu dia. So agak-agak korang pandai melukis, ada gear untuk buat ilustrasi macam ni. Mana tahu ada artis illustration, artis illustrator, artis kat sini kan. Yang tengok video ni, sila-silalah boleh submit kan. So banyak jenis konsep yang berkaitan dengan nasi lemak. Nasi lemak macam ni pun ada. Aku pun tak pernah jumpa ni nasi lemak ini apa ni. Okey, macam-macam style eh. Jadi masing-masing punya cita rasa, skill. Ada satu page je. Maknanya ada apa? Maknanya ada peluang lagi ni. So bolehlah buka Wacom and buat drawing and buka Artboard and boleh start tracing ke apa ke. Okey, hantar vector. So dengan ini tamatlah sesi cuci mata kita. So aku harap korang dapat gambaran, dapat idea. Okey, apakah gambar ataupun bahan-bahan yang korang boleh hantar ke Shutterstock. Okey, jadi tak perlu pun orang kata apa, teknologi yang canggih-canggih, mahal-mahal. Okey, dengan ada handphone sekarang ni yang dah cukup canggih, jadi aku rasa semua orang boleh join okay, shutterstock.com.
okay, dah boleh join industri microstock ni dan menghasilkan pendapatan pasif, okay, melalui microstock. Jangan lupa like dan juga subscribe. Jika ada sebarang soalan, boleh tinggalkan dekat bahagian komen di bawah. Kita akan berjumpa lagi next time, insyaAllah. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.